Saudara, sejumlah jemaah masjid di Makassar, Sulawesi Selatan terluka akibat tertimpa kubah masjid yang ambruk saat hendak melaksanakan sholat tarawih pada Minggu malam. Visual dari video ini sengaja kami samarkan karena mengandung unsur kengerian. Sejumlah korban yang terluka akibat tertimpa material kubah masjid yang ambruk langsung dibawa ke rumah sakit. Mereka kebanyakan mengalami sejumlah luka di bagian tubuh. Para korban langsung mendapatkan perawatan medis. Insiden ambruknya kubah masjid ini terjadi saat masjid dipadati jemaah yang hendak melakukan sholat tarawih. Inilah rekaman video dari warga yang memperlihatkan kondisi pasca ambruknya kubah masjid di Jalan Barukang, Ujung Tanah Makassar, Sulawesi Selatan, Makassar. Material kubah ambruk ke lantai dasar masjid. Ambruknya kubah masjid ini sempat membuat jemaah panik dan berlarian keluar masjid.